sekarang ni kita dah final lah. So jom tengok shoot tu. Acau-acau shoot tu. Jom. Oh, dengar. Oh, nampak macam ada perubahan lah, geng. Oh, laju lah, geng. Korang tengok, korang tengok. Nampak. Nanti kat rumah aku nak tunjuk dekat korang aku punya body yang terbaik, geng. Ya, korang dah ready ke belum? Dah ready ke belum, geng? Jom kita saksikanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back again, geng. Sama lagi dengan akulah. Siapa lagi, kan? Aku yang seketul dekat sini, akulah yang ada. So aku nak pergi Insan Tom Yum, nak tengok progress aku punya body. Body aku tengah nak spray dalam proses. Jom kita pergi rumah Insan Tom Yum, kita usah macam mana dia repaint, okey ke tak okey, warna apa, nantikan, geng. Kita jumpa kejap lagi. Cokodot. Ya, yeah. Aku dia ditembak, menangin kuat, kan? Dia mercik. Sekilo 20, sekilo 20, sekilo 20. Lembu, 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 lembu. Bilik ripin yang semakin usang. Macam ni, bisa sampah. Aku dah tak sempat lah. Oh, here. Korang rasa warna apa, geng? Kita tunjuk bagi kampung-kampung je. Jelas tak jelas, jelas tak jelas. Ha, tapi ni belum siap lagi. Kejap lagi nak masuk clear lagi. Ha, kita tunggu. Next day. Dah terlalu. Dah biar semalaman. Kali ni clear pula. Nah. Layan time slip. Ni aku rasa aku dah siap dah. Ha, ni dah siap clear semua. Oh, mantap, geng. Hitam menawan. Hitam itu premium. Nampak macam dah mantap dia tu. Jangan jatuh, terpijak sudah. Oh, ya, yeah, geng. Ni tinggal tunggu kering je. Settlekan barang customer dulu. Lepas tu nanti dekat bengkel aku kena settlekan barang-barang customer lagi. Pada bagi bengkel baru aku boleh buat motor aku, geng. Ha, yang ni. Ni hari tu dah tertangguh dah ni. Nak gosok tak gosok-gosok, nak gosok tak gosok-gosok. Ah, dengan tempat aku yang semak ni, tadi baru kemas sikit-sikit pedal. Sekarang ni body warna lain. Entahlah, geng, tengoklah nanti macam mana, geng. Kalau agak-agak tak cukup modal lagi, aku pakai dululah buat sementara. Nanti ada modal baru buat. Ah, lagi pun ni belah-belah luar. Luar ni tak ada masalah, bila-bila boleh buka, kan. Makan modal. Huh, ingatkan nak buat sikit je, tahu-tahu banyak juga. Dah sekali buka itu kena buat ini, kena buat itu, kena buat sana, kena buat dengan ni ejos. Hai, Joss ni tak tahulah jadi apa, geng. Ini aku rasa kalau aku gosok pun buat sementara boleh lah. Nampak pun macam ada yang bocor tu, kan. Tak apalah, geng, pakai dulu lah. Kita gosok dulu nanti, cat nanti cantik lah ni, kan. Dah mendung. Asyik baik aku sempat spray semua ni. Kalau tak, alpishang ko. Okay, so hari ni aku dekat bengkel. Aku nak settlekan double R ni kejap. Ni dah semua dah okey, orang tak. Cuma aku dah buat checking-checking. Mentol dia yang kat meter ni satu terbakar. Mentol tuti dia. Masuk petrol apa semua. Sekejap lagi start balik, checking balik, tengok semua okey ke tak okey. Kesian owner. Mesti owner dah marah dah. Bila yang siap motor aku tak usik-usik je pun apa. Bukan apa, hari tu skru ni, ha, order lama sangat. Skru ni
Tu yang aku tak pasang-pasang dia punya tank ah. Ni dah ada dah skru dia dah pasang. Rezek ni pump tuti dia problem, pump tuti dia tak tahulah macam mana gigi dalam dia boleh hancur kan. Ha oh, yang ni. Rezek ni pun akan diselesaikan hari ni. InsyaAllah petang ni owner dah boleh ambil. Minta maaf sangat-sangat, owner tunggu lama gila. Untuk enjin ni, yang ni dah siap blasting dah, tinggal pasang. Yang berada daripada Selayang tu hantar, sorry lah sebab blasting hari tu lama, tunggu turn lah apalah. Oh, banyak lagi kan progress-progress lain. Ada lagi yang bobol kat rumah aku tu, lepas tu ada dabaan yang kat rumah aku yang warna merah yang aku ambil hari tu, tu pun tak buat lagi. Minta maaf kalau lambat, ikut turn eh. Sekarang ni aku jalan semua kerja, kerja-kerja bingkit untuk progress motor aku. Tengoklah nanti kalau sempat hari ni aku gosok, kalau tak sempat, tak sempat lah geng. Ha, sorry lah. Ada satu aku nak bagi tahu korang, body fork dengan arm aku dah siap repaint geng. Wuih, mantap. Korang rasa warna apa? Nanti kita usah geng. Oh, tak sabarlah nak tengok. Apa korang stay tune je lah, okay? Lagi kita sambung lagi. Check it out! Malam baru siap geng. Tapi part-part lain banyak lagi yang belum pasang-pasang lagi ni ya. Tapi engine semua dah okey, semua dah main tiap ligian, main ligian. Lama geng tak nampak Roy kat dalam video aku. Ha. Kita bertemu. Kena Roy. Kena dengan komen-komen negatif ni. Tak tahu ah. Ikut korang ah. Mana yang senang ah? Sebab jari di hujung, jari dekat tangan korang. Korang nak tengok, cuba boleh, nak tengok aku boleh, nak tengok yang lain boleh, tak salah lagi. Penting kita cuba buat konten yang terbaik lah untuk korang semua. Roy rajin edit. Macam aku edit tak pandai sangat, tapi boleh lah, boleh lah sikit-sikit edit kan. Support je lah geng, mana-mana yang korang minat tengok je. Sekarang ni aku nak try motor ni jap. Kau syuk tarik oh, gila-gila oh. Kita nak test dia punya mesin dia okey tak okey. Sekarang ni kita dah final lah. So jom tengok syuk oh. Acau-acau syuk oh. Jom. Oh dengar oh. Macam motor baru ah. Terus sebelah. Semangat
semalam dah buat artu dah settle dah, semua dah selesai, tinggal buat part-part finishing. So pagi ni dengan pagi-pagi yang sendu-sendu, sejuk-sejuk, pagi-pagi dengan hujan-hujan macam ni, ha, hari-hari hujan geng, sampai aku punya bengkel ni pun dah basah dah semua ni, ha. Hai, tempat dah bersepah, dah macam tongkang pecah, apa pun tak guna. Kemas dululah ni nanti yang kemas. Ini hari tu basuh pun tak sempat nak digosok-gosok lagi, geng. Ha, ini ada besi buruk ni banyak ni, geng. Ha, ni aku nak jual nantilah, boleh lah buat modal-modal sikit. Berat ni, geng. Adalah 30 kilo, 40 kilo. Ha, dengan jenis arah-arah semua. Ha, jual je. Semua aku jual. Besi-besi buruk simpan pun tak guna, geng. Jadi kita jual je nanti. Jadilah geng, buat-buat modal kan, jual busi buruk. Apapun, sorry geng, aku minta maaf sangat-sangat kalau video aku ni agak kurang menarik ke, bosan ke apa. Kejap-kejap buat motor ini, kejap-kejap buat motor ini, projek entah ke mana, video ni entah ke mana. Dah kalau sehari dapat buat benda tu seminit, takkan nak upload video seminit aja, takkan aku nak peram video lama-lama. Sekarang video semua aku tak peram geng, aku tak ada peram video lama-lama. Jadinya apa korang layan je lah ya. Sorry lah kalau video campur-campur, tapi nak buat macam mana. Okey lah geng, ini pun dah cakap banyak-banyak ni, panjang lebar, nanti korang bosan tengok video aku kan. Bagi aku kemas dulu bengkel aku ni, ha, yang dah banjir ni, sepanang bersepah dah berkarat-karat apa semua. Jom cokodot. Penat kan? Kemas saja dah sejam dah, projeknya tak jalan lagi. Bersih tak? Ha, kan kemas. Tapi yang kat sini aku tak tahu lah macam mana nak bagi kemas lagi. Okey lah ni. Gosok, gosok, gosok. Gosok, gosok, gosok. Go, gosok, gosok, gosok. Kebas mat. Aduh. Dia gosok ni dulu kasi clear geng. Ah, ni senang je sebab dia jenis cat matte. Ah, cat yang jenis matte. Jadinya bila gosok tu dia senang. Boleh lah, senang lah juga. Hai Tommy, makan apa? Biar geng, kucing aku macam gonjol sikit ni, apa hal. Alright tak alright. Kau makan apa ni? Ini bukan sayur. Huh? Kenapa? Ini makan ni ke? Belikan makanan sedap-sedap, tak nak makan. Sama-sama kan? Oh, silap. Kan senang kan, bersih kan. Cuma korang kena tahan tangan lah geng. Dia macam kebas tu, gigil-gigil tu. Beginilah geng, nak restore motor tak ada modal, nak hantar kat orang makan modal. Jadinya kita kena buat sendirilah semua lah. Ha, mana yang boleh hantar kat orang pun kena buat jimat-jimat juga. Aku restore double R ni, double R aku ni, aku bajet tak sampai 1000 pun. 400, 500 macam tu lah geng. Ha, bajet untuk restore double R ni. Ha, gila geng, bawah 1000 nak restore double R. Korang rasa korang boleh buat? Kalau korang nak buat, korang kena follow aku. Cokodot.
Nak dapatkan dua ni je kan. Kebas tangan, Mat. Ui. Kalau korang yang biasa pakai bersedawai kat grinder ni, korang tahulah dia punya kebas dia macam ni. Ui. Ni okey dah ni kot. Ni mantap ni. Lagi dah boleh cuci-cuci. Tapi nak spray tak kot. Cuaca hujan. Sekarang pun tengah musim banjir. Dengar-dengar ada tempat yang dah banjir dah. Macam kat tempat aku pun ada yang banjir, geng. Ada kat Bukit Tinggi tu banjir. Okay, jom sambung lagi. Mana nak mula? Ha, inilah. Ni settle ini sikit-sikit lagi. Ha, nampak kan caliper lama punya ni, masih kotak-kotak lagi. Ini caliper kip petak lama original Japan. Ada lebih kurang 4 lagi belum. Okey, settle balancing. Balancing pun dah start naik-naik karat-karat kat saya ni. Balancing ni aku akan gosok juga. Lepas tu ini apa? Oh, ini bracket dia, bracket caliper. Bracket caliper ni aku tak tahu aku nak gosok ke. Macam nak gosok juga, geng. Gosok lepas tu repaint lah sebab dah karat ni. Ha, yang ni ini jangan repaint lah sebab ini bahagian kena grease nanti. Ini gosok ni je, geng. Pakai grinder. Pisang, Mat. Jadi aku sambung lagi. Dan ni aku nak kena siap-siap pergi bengkel pula. Tengok nanti progress apa yang aku boleh buat. Keris ke, debar tu ke. Tengok macam mana, geng. Cokodot. Ah, sampai bengkel lah, geng. Tadi lepas buat kerja pasang-pasang motor keris, buat double R sikit. Ni aku alang-alang tadi aku nak pergi bengkel. Tadi kat rumah aku tak sempat nak gosok semua, geng. Jadi ni barang ni nanti aku pay remover lah. Yang ni pun sama. Ni sepatutnya boleh tergosok, tapi tengoklah, geng. Buat ada karat-karat kan. Kita pay remover mana yang ada lagi lah kesan-kesan dia. Yang atas ni nanti aku gosok balik lah semua. Ni ada pay remover daripada Badrul color mix. Roy punya ni. Jadinya aku try je lah pakai banyak lagi. Dia pakai semalam sikit je. Repair remover dia macam cair-cair je. Tak pekat. Kalau yang hardware punya dia pekat gila, kan. Try je tengok. Alright ke tak alright. Masa sikit pun dia. Buat ni. Masih boleh aku ni. Oh, nampak macam ada perubahan lah, geng. Oh, laju lah, geng. Korang tengok. Laju. Ni warna asal motor ni, pada kod ni. Mantap juga eh. Penuh macam ni senang lah kerja aku nanti. Pair remover daripada Badrul ni. Kalau yang ni dia macam color-color matte tau. Color-color matte ni dia lain sikit. Boleh tahan aku ni, mantap tak? Oh, power lah, geng. Bukan boleh tahan, power juga ni. Ni eh, biar remover dia. Tapi kena tangan boleh tahan pedih. Oh, pedih. Oh, bersih, geng. Korang beli dekat Shopee pun ada ni. Ha, Badrul Hisham Hashim. Ini kena tembak terus, geng. Ini besi padu ni. Dia senang naik karat tu. Ni baru basuh pun dah start coklat-coklat dah ni. Pada baru basuh. Lepas tu nanti yang kat sini sapu minyak. Aku sapu minyak juga. Nanti nak spray baru aku basuh balik. Kalau tak karat tu. Aku sapu minyak dah. Nampak, geng. Oh, baru tinggal kejap ni tadi. Kena kesan air. Karat dia naik terus tu. Kalau yang ni tak payah sebab ini bukan besi.
dekat saya ni. Terus terang aku cakap cuaca memang tak boleh nak repin yang buat masa sekarang ni. Sekarang ni pun hujan ni ha kat bingkel ni ha. Kejap hujan, kejap panas, kejap hujan, kejap panas. Nanti kat rumah aku nak tunjuk dekat korang aku punya body apa yang terbaik kan. Memang special custom daripada Insan Tom Yam. Apa yang aku minta, dia buat apa yang aku minta lah. Okay kan, aku cakap panjang-panjang kan, nanti korang kata aku banyak cakap pula. Kejap lagi sampai rumah kena sambung kerja lagi. Kalau cuaca okey, pertanian sempat. Kalau tak, malam nanti kita sambung, okay? Check it out. Sorry geng, semalam memang betul-betul aku tak sempat gila. Aku settlekan engine double R yang dekat bingkil tu, yang overhaul tu, sampai pukul 11. Lepas tu pukul 11 baru balik dengan semalam hujan. Lepas tu berhenti hujan lagi, berhenti hujan lagi, berhenti. Fuh, betul-betul kau-kau juga semalam hujannya. So sekarang ni tengah panas, tapi kat sana dah nampak mendung. Tak lama lagi hujan juga ni. Memang sekarang tengah musim hujan kan. So korang hati-hati kan ha, yang tempat-tempat berisiko banjir tu, korang bersiap sedialah apa-apa yang patut kan. Sekarang ni seperti yang dijanjikan, kita tengok body yang dah siap repair ni. Fuh. Ya, korang dah ready ke belum? Dah ready ke belum geng? Jom kita saksikanlah. Nah. Fuh. Macik awal. So ni warna aku punya body. Haa, ini fork dengan arm. Oh yeah. Mantap geng. Nampak macam grey tapi bukan. Dia sebenarnya masih warna silver. Ni warna silver. Warna ni di custom oleh Insan Tom Yam. Dia warna silver tapi dia gelap sikit. Bancuan dia bukan silver dengan hitam. Kalau silver campur hitam jadi jadi grey. Tapi ni dia campur dengan colour matte sikit. Lepas tu ada dia punya diamond. Metallic-metallic dia lah, macam diamond-diamond. Kalau kena matahari memang naik kan. Ini pula warna silver. Ni pun ada diamond kan. Memang cun. Kalau kena lampu apa, naik. Oh, dia punya diamond-diamond dia. Aku tak tahu dekat GoPro nampak jelas ke tak ha, tapi boleh nampak ha, dia punya diamond dia ha, dia bukan pearl eh. Dia diamond-diamond. Mantap lah. Dekat arm sama. So ni bukan sekadar silver biasa eh. Aku kontrakan body. Ni aku dah sapu tadi. Ni dah boleh pijak dah. Body ni dia gelap sikit. Ni aku bagi silver terang sikit. Nama yang cakap fork dengan arm buat gold. Kalau aku buat gold itu warna standard geng. Warna standard memang dah asalnya gold. Kalau aku buat warna gold tak nampak perubahan sangat. Jadinya aku buat warna ni lah. Nampak geng. Tak sabar nak pasang eh. So sekarang tinggal pak-pak kecil je. Pak-pak kecil tu aku tak boleh nak repin lagi. Cuaca sekarang tak menentu. Ni aku akan mungkin simpan dalam kereta balik. Sebab kalau aku simpan kat luar ni tempias hujan ke apa kan. Tak nak. Huish. Oh, apa pandangan korang? Cun ke tak cun ke? Kalau tak cun, lantak lah. Yang penting cun juga bagi aku. So, apa-apa? Terima kasih banyak-banyak Insan Tom Yam kerana repainkan aku punya body fork dengan arm. Kalau korang nak support Insan Tom Yam, Insan Tom Yam sekarang nak buka cafe baru. Memang lain daripada yang lain geng. Dia punya cafe, makanan semua memang makanan yang tak pernah jumpa. Makan-makanan yang lain pun ada, tapi ada makanan yang pelik-pelik pun ada. Tarikh pembukaan cafe Insan Tom Yam 12 hari bulan 11 2022. So dah tak lama dah geng untuk pembukaan cafe Insan Tom Yam. Besok je padahal esok geng. Hoi, boleh datang ramai-ramai support kedai Insan Tom Yam. Kalau nak location boleh DM IG. Aku tak ada buat Thai look, Thai look sangat. Dah ramai sangat nak buat Thai look. Aku buat Malaysia look namanya. Tak pun mantak likat melekat look ataupun cokodot look. Cokodot look geng, cokodot look. Pasal progress yang lain tu nanti kita sambung next video, okey. Aku pun dah kebarayan. Thank you geng yang dah tengok video ni, tapi jangan lupalah macam biasa like, komen, subscribe, share, bagi pandangan-pandangan korang apa yang patut. Korang doakan supaya aku dapat selesaikan aku punya motor Kawasaki YRR ni geng. Kita jumpa next video. Cokodok.